Pengecekan pukat yang berapa kali ini, Rafael? Kayak 10 lah. Sudah 10 kali. Guys, ini lagi kita seperti biasa menangkap ikan. Sekarang coba ikannya. Woi, mantap. Dan sana dia teman-teman kita lagi dua orang. Dan ini Pace. Woi, mantap. Sondela sana. Oke, okay, nice. Wih, dan ini ikannya. Wih, itu satu rombongan, guys. Mantap. Mari buka-buka. Mantap. Ini tadi ada rombongan di sini. Kita terombang. Buka kadal. Jangan kali. Mantap, kita isi lagi. Wih. Langsung disaingi 4 ekor dengan potanya 1 ekor. Tempat dulu, Adit. Tempat? Ikan apa ini? Gimana kadal bisa? Teman-teman ini namanya si kadal. Bey. Dan ini si Adit. Bisa dipanggil Sopo. Buka uruna? Buka ih. Ih buka. Sampai kita antan bilang. Mantap, Jep. Ini sudah berapa kamu kau buka? Bey. Galon sudah setengah. Wih, ikan apa ini, Fu? Ini namanya ikan. Oh, itu. Apa? Singa itu. Di sini tadi disambar oleh rombongan-rombongan. Ya mas. Jangan tunggu bos. Bye. Os deh. Mantap bos. Os ada ikanan? Iya, satu yuk kita tahan. Dan pemain kita ada 3 orang.
pakai begini. Aduh. Salah nih. Mantap guys. Lari dengan lakadal ini yang dalam saya. Dengan bos satu ini. Cikan adit. Wih, senangnya bile. Nah, itu tak gulung. Sudah macam itu buka. Tingginya aku angkat. Emang ini? Ikannya lumayan banyak. Jadi, ikannya. Wih, banyak. Mantap. Dia ini sudah berpengalaman soal buka ikan. Bukan. Jadi sini kita pelai dulu. Dia bakal lagi, Cok. Biar tidak lewat ikan. Rombongan. Ya sambil itu lah. Sambil lagi nanti. Masih dulu mas. Ini dari sini, dari sini. Oke. Oke toh. Kita bergaya. Jangkat deh ekor hari. Hei, jangan besar-besar. Coba. Wey, andalan dia kek ya. Adi tidak bisa buka. Oli, ini bocor. Bagi teman-teman yang mendapatkan ikan kayak batu ini, janganlah sekali sekali engkau pegang. Sekali. Jadi Nama... kalau kalian pegang begini, salah itu. Salah itu. Jadi harus kalian pegang. Jangan. Jangan. Biarkan saja. Biarkan saja. Nanti besok pagi baru dibuka. Jadi kalian harus hati-hati. Harus hati-hati. Ih, dia ini sudah pro player, jadi kita tidak bisa menceramainya. Mana parang? Mari ko. Mana parang? Kadang, tembel parang dulu ko. Aduh. Mulai, mulai. Parang cepat. Cepat ko. Aduh, lama sekali. Pak. Pak. Pegang ko. Pak. Bagaimana kalau tidak buka kak? Belum terlalu pengalaman. Iya. Yang boleh. Lari tini yang sudah kakak berpengalaman. Sudah diajar ribbon tomat guys. Aduh, hai aduh. Nyapin. Wih, di sini juga ada rombongan ini. Kita bergaya. Dengan guys, guys, guys. Mari ember kau. Aduh. Tempat. Tempatku nih. Aduh. Tidak mau tunggu lama, Di? Iya. Supaya ikannya tidak terlepas. Karena di atas masih ada tuh. Ini lagi pemain kita. Coba di sini. Bui. Ikannya, guys. Sudah mau full ini. Airnya sampai di lutut. Sampai di lutut saja tuh ini. Tidak kering sekali. Oh, masih kering lagi padahal. Ada lagi. Pelihara di akuarium. Mana coba? Wih, keren ikannya. Dilepaskan. Rilis. Ikan hias lagi. Ini bisa dipelihara ini. Tapi kalau dimakan enak juga ini. Ada ikan ya kak? Ikan apa itu? Ikan barakuda. Ikan barakuda ini. Hati-hati nih ya, tajam giginya.
Mana? Oh, berarti itu habis dipancing tapi tidak putus. Eh, mantap eh. Baru kena kah? Eh, barakuda. Mantap eh. Oh, ikan hias. Ini yang warna orange, putih orange. Coba. Nah. Eh, mantap eh, keren. Siapa yang mempelihara ini? Kita rilis saja, guys. Oke. Okay. Coba. Di giginya, hey. Makan-makan karang ini. Di sini populasinya masih banyak, jadi masih aman diambil. Ternyata ada lagi, guys. Kenapa ini sama ikan yang tadi dimakan karang juga. Ikan apa itu? Ikan yang begini gerombolan seharusnya. Gerombolan. Yang belum terperangkap sebagian. Ada lagi kah? Ikan karang lagi. Ikan pemakan karang. Karang yang mati. Di populasinya sangat banyak di sini. Kalau mau cari ikan begini nih misterinya nih. Rajanya dia ini nih. Biar ikan apa dia bisa dapat. Ini ada ikan hias lagi. Coba. Ini. Ikan kuku itu. Ikan apa namanya ini? Namanya ikan cerdas. Ikan cerdas. Hey, mantap. Bisa dipelihara ini. Ini kita rilis dulu. Sudah berapa ekor ikan hias ini? Kalau ada yang mau pelihara ikan hias ini, hubungi Mister Ifu. Kita rilis lagi, guys. Kenapa? Ini besarnya ya. Ini tuh besar ya. Kacungi dua lagi. Ini ikan sora ini. Ini besarnya ya. Ya sudah tidak kuat Abang Rafil ini memegang ikannya. Jangan lu anu pada kita angkat di sini nih. Eh, mantap. Ini harus punya keahlian khusus untuk buka ikan di pukat ini. Langsung buka singkat pukul. Dia sudah lihat dari titik ke titik, dari celah ke celah. Akhirnya ketemu. Ketemu jalan cintanya. Ada kajian dapira. Hey, mantap deh. Babon. Bukan namanya babon. Hey, di sana banyak lagi, guys. Hey, banyaknya eh. Mantap eh. Oh, beratnya di lubang bat itu tadi. Tiga ekor. Mari. Eh, mantap. Boleh kan begini gampang dibukain.
Eh, dia belum bisa buka. Eh, dari sini ke sana. Ikan katamba. Kita angkat di sini tuh. Pemain di sini banyak, ya. Tadi belum ada. Lu masih besar lagi tadi. Sudah masternya sudah master. Sudah lapar ini. Sudah hamil. Ikan katamba. Mantap. Yang dari tadi belum bisa. Sudah bisa nih. Sudah bisa ini juga. Sudah belajar. Mantan Papua tirap. Bergaya. Mamam. Master Hook. Masih banyak weh, sampai di ujung sana kayaknya. Rombongan. Kali itu apa? bisa mi ternyata. Belajar berapa malam? Tinggal Abang Rahil ini belum saya lihat ini. Belum. Oh, dia cuma tumpah-tumpah ikan. Ikan berbahaya. Ikan ayu beronang. Itu namanya labu. Labu. Kalau di nih ikan malalea. sudah lancar, mantap. Gigit saja. Pukulkan parang kan. Apa ini? Harus berhati-hati ini kalau buka ini. Babon, ahite. Ini ada ternyata tidak dilihat tadi. Ucap apa itu? Oh, tuh. Woi. Ya lari situ. Oh, jangan dulu angkat. Langsung ini ya, dia baru terperangkap. Ya lari situ. Kayaknya ini dua ekor yang lari tadi. Ini. Ikan apa itu, Kak? Otai. Babon. Kota babon. Kan kakak tua. Biar kan naik nanti atau lepas. Hah? Oh, sudah tahu. Nah, diajarkan sama gurunya. Ikan kakak tua ini. Langsung makan karang. Karang-karang yang mati. Abis ini pukul pengurang. Lepaskan kaki gigit tangan. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir ini, sudah bisa ini. Yang ini ternyata sudah dapat. Mana tadi ini baru? Ikan sora lagi. Ikan dragon lagi. Hah? Ikan enak lagi. Kalau diparin deh. Parin deh enak ini. Ini bar ini. Yang jadi minat PC. Yang minat ikan ini hubungi saja Mr. Ifu. Hubungi laut. Satu ekor 5.000. Mantap. Satu lagi. Mantap. Terlepas kok. Tidak akan terlepas kalau ada Mister. Kalau sudah di tangannya Mr. Ifu ini, tidak ada yang terlepas. Nan lomba. Oh, di sana ternyata ada. Sudah berhasil. Apa sulit ini? Coba pegang dulu. Nah, ya pegang begitu. Mantap. Kasih kita tangannya latih. Jangan lihat. Dan terputus jaring. Ada dua tadi. Besar gak tadi? Bisa, masih bisa besar lagi. Yang bos tadi yang tangkap. Ini lagi, Pi. Mana yang buka?
Tegang, tegang dulu sementara. Terperang kami. Ikan kakak tua. Jangan kasih lu, jangan geli dulu soal. Jangan di situ dulu kamu kenal. Karena masih banyak di dalam lubang-lubang batu. Terus banyak. Susu kita di sana. Sabar lu, kita masih ada. Sabar lu, sabar. Pusing. Ya. Merah. Kering merah sama. Ternyata besar. Oh, iya, masih ada. Sebetan itu sudah kena jatuh. Mantap nih. Sudah full tempat nih. Adit. Apa? Tidak. Aduh, sakit tangan. Eh, Gus. Mantap. Mantap. Semua tarung tapi lah di teh mari. Ali kenapa sih? Teh bilang mari. Kucing kan. Terlepas guys. Wah dia dapat kembali. Memang. Eh dia. Dia dapat kembali yang terlepas tadi. Jadi di mana dia? Iya iya. Benjam. Eh besar ini. Woi, kalah-kalah pota. Ikan karang guys. Ikan kakak tua ini. Ya, ya, di sini masih banyak populasinya. Populasi ikan kan karang. Jadi masih bisa diambil. Ini mereka baku suami istri. Entah dari mana itu suami istri. Benar tak boleh tahu pasalnya ada gantinya. Asin namanya lawai. Iya ada lagi guys. Ikan di sini namanya kea-kea. Mantap eh. Rupanya ikan begini. Sudah full mi lagi tempatnya. Apa itu? Rombongan. Tidak terperangkap kah? Itu lagi. Sebentar lagi. Belum terperangkap guys. Ini pelang-pelang balik terus. Woi, cuy. Di sini masih banyak guys, hanya belum terperangkap. Sudah kena kah? Ini lagi, ini besar ya. Oh, kena itu. Oh, ini. Kena itu. Ya lari, ya lari satu ekor. Mari. Ya lari satu ekor, kena. Banyak mi. Ini mi, sudah banyak ini. Ini banyaknya. Sudah tak kumpul di sini. Banyak sudah tak kena-kena nih. Kena-kena. Ya, sudah tangkap sebagian pukatnya. Ini ya lari satu pukat. Adit. Sini. Wow, dia terlepas. Tidak pegang lagi itu lagi itu. Wih, dia lari. Itu banyak ini. Wah, banyak. Sana ini. Lain. Ini. Dia kabur airnya. Dia tidak terangkat ini. Ternyata masih banyak guys. Ini apa? Yang anu tadi itu yang di lantai dalam galon. Bukan. Siapa Salima mah, Mbak? Coba lah ye. Legging yang dia bos. Ini full ember. Tidak muat. Foto lagi yang bono. Oke, mantap. Eh, tari, ibu ada lagi. Siem. Full. Dia belum mau diambil kembali itu. Lagi kembali lagi. Eh, ada kah? Tidak ada, guys. Banyak. Di lubang batu kah? Banyak.
mereka tidak bisa keluar, mereka bersembunyi diam di lubang batu. Masih banyak nih. Kita perangkap. Mantap. Mereka bersembunyi di lubang batu karena mereka tidak bisa keluar. Berapa ikut? Ya, jangan meniru adegan berbahaya ini, guys. ini saja dia sudah takut ini lihat. pertama kali menangkap ikan ini. Mantap. Bukan ikan tadi nih. Mantap. Coba. Ternyata dia sudah bangga. Sudah bisa membukanya katanya. Kenapa itu? Tidak terlepas. Besar, guys. Mantap. Pas kita pulang lagi ada lagi. Tidak ada. Hati-hati. Mantap. Malah lea. Rafael. Mantap. Aku pegang duri babi. Paling jago. Aja apa? Dia bercanda. Dia bercanda dengan duri babi dia. Mantapnya, jagonya. Jangan ditiru ya, guys. Ini ya. Ada lagi. Ini burona. Bawa bian tombak. Tombak, guys. Kenapa ditombak ya? Kait saja. Masih di save loh, kasih anu tali, kasih turun tali. Turun tali ya. Mati. Ini. Itu dia lompat. Itu. Yang tadi ini kah? Yang tadi kan di mana? Kita sakit sotet perangkap di belakang nih. Bukan di belakang ini ada tuh. Mantap.
sini. Ini. Yang banyak nih. Eh. Ada ikan kecil pun ya, aduh. Ini dia, dia tembak-tembak apa ini? Ini anak murid ini lamanya. Sudaji. Sudah mulai lapar, capek kejar-kejar ikan tadi, akhirnya kelaparan. Dapat ternyata. Ada ya. Begini kena cara apa carangkannya? Ya lari kok. Terperangkap. Ini ada lagi dua ekor. Yang itu tadi yang harus ibu. Ih, kasih ini pada. Itu lagi besarnya. Perjuangan yang sangat sangat-sangat. Ikan terlampar tuh ini, dia ikan terlampar tuh. Acuk-cuk memang. Saya tandai dulu ikan terlampar. Oh, saya tandai mulutnya saya sudah tadi kasih patah. Tandai. Saya tandai ini mulutnya saya kasih patah. Ikan apa itu? Rontak. Ya, perjuangan yang sangat keras untuk mendapatkan ikan. Tapi tidak tahu ikan apa ini. Makan, dapat tuh? Ternyata ikan pogut. Pogut. Ya, dapat. Oke, satu pulang. Selesai juga. Tukat sudah digulung. Mantap banget. Oke, sini.